Tak hanya penumpang komuter lain yang meningkat tajam saat pagelaran Pesta Rakyat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Penumpang bus TransJakarta juga meningkat pesat. Seperti yang terjadi di halte bus TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, ramai dipadati oleh penumpang yang ingin melihat beragam pertunjukan pada momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Bus TransJakarta menerapkan tarif khusus Rp1 menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru. Alhamdulillah, iya benar, Rp1. Ya, lumayan lah ya, buat kita berlima mah lumayan banget. Dikutip dari laman Instagram di Sub DKI Jakarta, penerapan tarif khusus Rp1 juga berlaku pada moda transportasi publik lain seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta, rute Pegangsaan 2 Velodrome. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.